Salah satu kesalahan, kesilapan basikal ajak ni sebenarnya berpunca daripada korang sendiri, kita. Sebab apa? Basikal cantik-cantik, baik-baik, cukup sifat dekat kedai, ada break, kan? Kita cabut. Kenapa? Kenapa kita cabut? Sebab kononnya kalau ada break tak smart abang. Budak-budak semua buka break, kan? Budak-budak semua ikut buka break. Jadi kita pun semua buka break. Dan aku pun pernah terima cabaran daripada korang suruh buka break. Okay, aku pun buka break, kan? Okay, itu sekadar buat konten lah, tak kisahlah, kan? Macam mana pula kalau yang tengah fly, betul? Tengah fly, tengah kayu. Tapi bang, basikal kita tak laju mana pun bang. Basikal kita boleh pergi agak-agak korang berapa laju basikal korang boleh pergi? Selama yang korang dah kayu ni berapa tahun, berapa kelajuan yang korang pernah capai? Okay, berapa kelajuan yang korang pernah capai, abang nak tanya? Okay lah, 60, 70 turun bukit fly. Okay lah, katalah 40 hingga ke 50 km sejam. Kalau jatuh, luka, sakit, betul. Kalau luka tak apa, kalau patah, siapa yang tanggung sakit? Kau orang juga, kan? Okay, jadi hari ni aku nak pasang break. Yang tanggung sakit kau orang juga, handling kau orang pun turut sakit. Sakit kocik, nak keluar di ubat, kan? Okay lah, ada pula yang cakap, bang, kalau takut jatuh, jangan bermain dengan tayar satu, macam kapal layar ke apa ke dan sebagainya lah. Kalau takut, jangan bermain dengan tayar satu, tayar dua, macam tu lah, kan? Ni bukan takut ke apa, sebenarnya benda-benda ni lah, kan, yang menjadi punca bila kita keluar ramai-ramai, nampak polis lari, kan? Sebenarnya betul lah tu. Okay, tu tak kisahlah. Jadi sebenarnya cerita dia yang kat sini abang nak share kat korang. Korang tak rindu ke nak pergi event bebas? Maksudnya bebas, okay? Bebas tanpa gangguan. Tengok polis, relax. Dia nak tanya amat. Macam dulu-dulu, sebelum kes kemalangan, betul? Tanya, itulah kan, nak cakap kes budak lajak sebenarnya pun tak besar mana lah, kan? Memang basikal tak laju. Tapi kita hari ni cerita pasal break, okay? Kita malah nak cerita pasal lower ke apa ke, tayar ke. Ni kita cerita pasal break je dulu, kan? Kalau korang laju-laju jatuh, luka, itulah cerita dia. Kalau takut, tak payah main basikal aja. Tapi tak salah pun kalau nak pakai, kan? Tak salah pun kalau nak pakai. Okay, siapa yang pakai brake kat sini angkat tangan. Okay, pada kita sekarang ni duduk rumah, tak ada kerja, kan? Jadi kita saja je lah. Abang pun tak tahu nak buat konten apa, layan.
sebenarnya bukan apalah, cuma nakkan kebebasan. Nah, maksud abang kebebasan tu bila kita keluar kita tak takut dengan polis, nampak polis tak kacau kita, tengok basikal lengkap, cukup ada brek. Nak buat apa lagi dia tahan, nak buat apa, betul? Jadi kita cuba pakai brek pula hari ni. Korang nak je pakai brek? Agak-agak nak ke? Tak sahut cabaran pakai brek. Boleh keluar, tak takut polis kejar. Tapi sekarang tak boleh lah, sebab sekarang PKP kan? Tak boleh keluar. Jadi kita duduk rumah diam-diam. Nanti dah habis PKP, boleh keluar, kita keluar. Ayo. Okay. Berapa ramai yang berani tahu cabaran pakai break? Lepas tu keluar pergi event, relax, ramai-ramai, tak takut. Itu dia sebenarnya tujuan dia. Lepas tu cukupkan pakai loceng, kita pasang lampu kan. Agak-agak polis nak kacau ke? Agak-agak. Dah siap ke ni? Tak tahu lah, dah siap ke belum? Okay, dah siap. Okay, dan kepada korang budak-budak yang berbasikal ajak, digalakkan mencuba, okay? Kita jaga keselamatan kita. Bye.